ini diawali dengan mahasiswa yang datang ke saya membawa beberapa desain boneka, ada 7 desain. Terus saya mampu mengerjakan desain tersebut. Setelah itu mereka produksi dalam jumlah banyak, terus repeat order terus sampai jumlahnya itu ribuan yang saya kerjakan. Paling diminati pasti BTS. Setelah BTS baru EXO, NCT, terus K-pop boy band yang baru-baru semacam Treasure dan lain-lain.